dan hikmat dan karunia sehingga kita bisa bertemu dan bertatap muka pada acara pembinaan revisi khusus Natal tahun 2021 meskipun dalam situasi pandemi corona. Pembacaan SK Revisi Khusus Natal tahun 2021 oleh Asosiasi Revisi Natal. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor PAS garis datar 1702/PK.01.05.05 tahun 2021 tentang pemberian remisi khusus Natal tahun 2021 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengingat memutuskan menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pemberian remisi khusus Natal tahun 2021 kepada narapidana